Halo Bu, berjumpa bersama saya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan khusus untuk para wanita, sister, untuk cara bagaimana cara menghilangkan lemak di tangan Anda. Atau bahasa kasarnya, bahasa lainnya gelambir pada tangan Anda. Gerakannya apa aja? Nanti ada beberapa gerakan dan dibantu oleh teman saya yaitu Mbak Ana. Gerakan apa aja yang kita lakukan? Kalian tahu nggak sih manfaat olahraga khususnya gym atau fitness untuk para wanita? Manfaatnya ialah 1. Merangsang kekuatan dan mengencangkan otot, 2. Meningkatkan metabolisme tubuh, dan 3. Mengendalikan gula dalam darah. Ada anggapan yang salah selama ini bagi kaum wanita, khususnya kalau kalian selama ini berpikir takut untuk tempat ke gym dengan alasan takut berotot seperti para binaragawan. Itu salah besar ya sis, karena sebenarnya wanita tidak bisa berotot seperti pria lo, dikarenakan jumlah hormon testosteron atau hormon pembentuk otot pada wanita hanya 1, sedangkan pada pria terdapat 10 hingga 17 hormon testosteron. Jadi olahraga gym tidak akan membentuk badan Anda menjadi berotot lo, malah justru menjadi langsing. Apalagi diimbangi dengan latihan kardio dan pola makan dan pola tidur yang teratur. Untuk kali ini, kita akan membahas olahraga gym untuk mengecilkan lengan atas wanita yuk. Ya, kita tahu banyak yang ingin tampil lebih baik, langsing, sempurna, di depan pasangan kita bukan? Nah, berikut beberapa gerakan yang bisa Anda lakukan untuk mengecilkan lengan Anda. Yuk kita lakukan. Latihan pertama, shoulder press with dumbbell. Latihan ini merupakan latihan kompon, melatih banyak otot dalam satu gerakan inti, baik otot tangan, bahu, dan trapesius. Latihan ini melatih otot bahu Anda yang juga mempengaruhi bentuk tubuh lengan atas yang akan kita latih. Dengan posisi duduk dan memegang dumbbell di kedua tangan kita, angkat ke atas kepala kita, sembari membuang nafas, dan kemudian turunkan kembali sembari menarik nafas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan kedua, side lateral dumbbell. Latihan ini melatih otot bahu bagian tengah atau medial deltoid. Dengan posisi awalan duduk dengan memegang dumbbell di kedua tangan, angkat melebar ke samping hingga siku dan bahu sejajar sembari membuang nafas Anda. Kemudian, turunkan secara perlahan hingga ke posisi semula dengan menarik nafas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Latihan ketiga, front raise with dumbbell. Latihan ini melatih otot bahu bagian depan atau anterior deltoid. Dengan posisi awalan berdiri tegak, kaki bisa sejajar atau salah satunya berada di depan. Dengan memegang dumbbell di kedua tangan, angkat satu tangan Anda satu persatu ke depan hingga siku dan bahu sejajar. Sembari membuang nafas Anda, kemudian turunkan posisi semula dengan menarik nafas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya, baik tangan kiri maupun tangan kanan Anda. Latihan keempat, seated bent over rear delt raise. Latihan ini melatih otot bahu bagian belakang atau posterior deltoid Anda. Dengan posisi awalan duduk dengan menunduk hingga posisi badan seperti ruku menempel pada paha Anda. Dengan memegang dumbbell di kedua tangan Anda, angkat melebar ke samping ke arah jam 10 sembari membuang nafas Anda. Kemudian turunkan hingga ke posisi semula dengan menarik nafas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Latihan kelima, pressure single dumbbell curl. Latihan ini merupakan latihan isolasi, yaitu latihan yang hanya melatih satu otot pada gerakannya latihan. Latihan ini juga berguna untuk melatih otot biceps Anda. Dengan menggunakan bantuan kursi presser, letakkan tangan satu persatu pada presser dengan sembari memegang dumbbell. Angkat hingga mendekati muka sembari membuang nafas, kemudian kembalikan seperti posisi awal. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya, baik tangan kiri maupun tangan yang kanan. Yang terakhir, keenam,
tricep kickback. Latihan ini merupakan latihan isolasi yang hanya melatih satu otot pada gerakannya. Latihan ini juga berguna melatih otot tricep Anda atau otot tangan atas belakang Anda. Dengan posisi awalan menunduk atau rukuk dan memegang dumbbell di kedua tangan Anda, angkat siku Anda hingga hampir terlihat antara siku dan bahu Anda sejajar. Dorong ke belakang atau angkat ke belakang kedua dumbbell hingga posisi tangan hampir terlihat lurus sembari membuang nafas. Kemudian kembalikan pada posisi semula. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Kesemua latihan ini bisa Anda latih secara rutin loh sis. Agar mendapatkan hasil yang optimal, ada baiknya pola makan dan tidur tetap dijaga. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.